hari ini akan jadi hari pertama perjalanan kita untuk menuju masa depan bola sepak Malaysia yang gemilang. Cakap berbunyi politik. Okey. Sebenarnya kita nak ke AMD Gambang. Kita akan join untuk bagi support ke Piala Supermog. Tahun lepas pun kalau korang ingat kita pernah join PSG juara. And PSG kalah kat final. So kita nak tengok bakat-bakat muda dengan bakat-bakat antarabangsa dekat Piala Supermog nanti. Kita nak kenal masa depan bola sepak Malaysia. So kita kita singgah kejap dekat mana Mat? Termeloh. Okay, tadi aku naik yang warna merah tu. So jalan sini. Kita nak pergi makan. Orang faham makan apa? Orang faham makan apa, Mat? Ikan patin. Ikan patin. So kat arena ni harap-harap adalah ikan patin. Tempoyak. Jom kita makan. Kejar makan dekat Arena Temeloh. So kita nak teruskan perjalanan ke Gambang. Cakap betul-betul Gambang. Tak segambang itu. Itu Gambang. Itu lain. Okay. So hari ni actually game dia dah lepas dah pagi. So kita datang sana, kita check in dulu. Kita melawat kawasan, tengok-tengok. Baru kita tahu besok nak macam mana kan. Nak lebih senang kerja. So ada dalam sejam lagi perjalanan. Biasalah. Ni cameraman dia start je buat kerja ni. Lepas tu tidur. Aku drive sorang-sorang. Okay. Aku teman. Harap-harap betul lah teman. Okay, jom. Let's go. Let's go. Kita dah sampai ke AMD Gambang. Gambang. So kalau first time, kalau ada yang belum pernah tengok macam mana rupa AMD Gambang, so lihatlah terbentang luas. Dekat sini aku rasa berapa padang eh? Banyak lah, ada belas-belas lah padang. Satu, dua, tiga, empat. So kiranya dia game pagi, so kita sampai ni dah petang. So hari ni kita dah terlepas lah. Besok hari kedua kita akan start liputan kita. And kita nak tengok pasukan AMD, JDT kan? JDT. Apa lagi? Aku tahu JDT lah. Ada Chon Buri, Buriram. Ada tim Jepun, dari Croatia, dari Jepun, semuanya best. So kita akan tengok. Jom kita tengok kawasan dulu hari ni. Ambil mood dulu. Let's go. Boleh katakan aku tahun lepas aku datang juga untuk cover Piala Supermog ni, and kali ni aku datang tengok persiapan diorang lebih baik lah. Lebih baik, lebih cantik, tengok ada sprinkler semua. So memang kira kawasan ni dijaga dan dipelihara dengan baik lah. So tak mustahil lah memang bakat-bakat kita akan dapat dilihat kat sini ni ya. Kau first time datang? First time, walaupun aku orang Kuantan, orang Gambang. Muka gambang. Tak ada lah first time. Ada juga lah datang. So apa impression kau bila tengok? Okay, tapi sumpah lawa rumput dia. Rumput dia, aku zoom sikit. Better kot daripada setun-setun padang kat stadium Malaysia ni. Okay, tapi sumpah lawa. Walaupun aku orang Gambang, tapi ni first time aku jejak sampai sini lah. Jom kita tengok padang lain, jom. Mi, kena tak kalau aku kat lambang Supermog ni? Tak boleh. Ni Supermog. Kau super gemuk. Super gemuk dia panggil aku. Mat, tinggal di sini, Mat. Jangan bawa balik kat Mat. Tapi ni memang Supermog. Gemuk. Wih, penat tu. Aduh. Sekarang kita dekat Padang 4. Baru 4. Wih, banyak lagi nak jalan. Banyak lagi nak jalan. So, kita tengok. Wih, cantik tu padang dia. Tengok. Wih. So, sana tu office dia lah. Sana pejabat dia. Pejabat AMD sana. Tapi tak payah. Kita tak payah pergi sana lah. Kita tunjuk padang sini lah. Padang sini je lah. Banyak sangat lah. Esok kita tak tahu situasi sebenar. Besok ada game, kita berjalan-jalan lebih. Jom tengok brother bawa traktor ni. Hahaha.
Ah, penat ni. Tapi nasib baik lah. Penat-penat panas-panas ni, aku rasa penganjur prihatin lah dengan pihak media terutamanya. Sebab tempat besar, and panas, penat, dia sediakan swimming pool. Jom. Jom. Swimming pool besar. Tapi aku nak mahu cari kepatin besar tu. Ni apa eh? Kalau aku terjun, air semua terkeluar, kering. Jom balik. Kita dah penat jalan. 2000 years later. Aduh, tak cakap pun dari awal. Buat job ni kena berentah desa macam ni. Jalan jauh-jauh penat, panas-panas tu. Aduh, tak boleh ni. Aku patut kena rehat ni. Jaga kulit ni patutnya tak boleh ni.